Waduh, patung merah delima yang bisa menyala ya. Aduh, itu mistis ya. Itu terserah tuh, ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi yang jelas patung merah delima yang asli ya seperti ini. Warnanya jadi merah agak keping-apingan ya. Patung merah delima ini, guys. Sejatinya ini adalah batu jenis luar biasa ini, karena ketingannya mahal, jadi ya sesuailah dengan kualitasnya yang bagus. Jadi untuk mencari bahan yang sesolid ini yang bisa diketing itu sangat susah sekali, guys. Tahu sendiri lah bahan giok Jawa itu ngusap-ngusap seperti tadi bahan yang hijau ini ya. Nah, contoh misal ini giok Jawanya ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bacuk Rock and Games. Mantap, just luar biasa. Hasar pikit. Alhamdulillah, guys. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anda baik, saya cukup baik. Alhamdulillah, amin. Dan selalu jangan madeng lah, tidak lapar. Jangan lupa ngopi dan nyusu, guys. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan review lagi nih, guys. Kemarin ada cincin-cincin yang kita review malam-malam itu setengah 12-an. Nah, akan kita review lagi nih. Barangkali kurang jelas, jadi yang berminat jarang nih. Kalau sudah siang saya review lagi, insya Allah lebih jelas dan semoga saja laku. Mantap, jos. Luar biasa, mantap-mantap. Oke, bagi yang berminat nanti bisa langsung screenshot kirim ke WA di 0817 060 0817. Jadi kalau ada notifikasi bisa langsung kelihatan seperti itu, guys. Mantap, jos, luar biasa. Lanjut. Nah, itu ya yang kemarin malam sudah saya review sebagian, dan sebagian lagi sudah pada laku. Yang kita review yang terbaru dulu. Wah, ini ada 3 polesan terbaru nih, guys. Mantap, jos. Ini giok Jawa Kebumen, mantap, jos. Ada juga yang dari Banjar, mantap-mantap. Dan jenisnya ini macam-macam, 3 serangkai. Kita mulai dari yang putih dulu di sini, guys. Ya, ini yang cukup langka dan ini peminatnya juga banyak. Ini adalah giok ndlemok-ndlemok. Giok putih ya. Putihnya waduh, jos. Estimasi berat 2,2 kg karena kemarin sudah saya timbang ya. Mantap, jos. Estimasi jenisnya ini ya. Kalau enggak Indocrest, kalau enggak ya neprit seperti itu, guys. Ya, jadi insya Allah ini bukan cedicit. Ini baru estimasi ya, soalnya yang seperti ini belum pernah saya mengelipkan seperti itu. Dan tampilannya cukup bagus, kadang delemok-delemok seperti sapi ya, ada giok sapi ya. Ini ada motif-motifnya juga ini, mantap, jos. Biasanya yang hijau-hijau seperti ini jenis serpentine, guys. Nah, ini biasanya yang putih itu kalau nggak neprit ya Indocrest biasanya. Itu bisa jadi albit. Tuh, buat pajangan kantoran atau rumah, meja kantor ini sangat bagus sekali. Mantap, jos. Untuk harganya berapa? Untuk harganya saya kasih harga 400.000 nih, guys. Beratnya 2,2 kg. Ini nanti kalau dibungkus masuknya 3 kilo ini, guys. Iya. Paling kan nambah 2 on, jadi ya 2,5 lah. Masuknya jadi 3 kiloan ini. Mantap-mantap. Nah, sebelahnya ada jenis giok Armiston ini sebenarnya ya. Cuma ini warnanya kurang komplit, ini keabuan. Biasanya hijau ini trotolnya seperti ini.
Jadi ini mirip GoPro ini. Nah, tuh ada ping-pingnya cuma dikit sekali ini. Di sini ada ping-pingnya cuma dikit. Nah, kita perbesar. Nih ya, ada warna pinknya cuma tahu nih kamera ketangkep apa enggak nih. Mantap jos, luar biasa. Ya ser dikit yuk. Berat estimasi 2,6. Nanti kalau di paketkan maksudnya 3 kilo ini. Harganya sama ini guys, 400.000. Monggo yang berminat bisa buat pajangan ini Armystone. Ini kalau di lab ada 3 jenis. Dulu saya yang lab, yang pertama Rhodonite, kedua Jasper, ketiga Malachite, seperti itu guys. Mantap jos, luar biasa. Lanjut lagi sebelah ini guys. Wah, yang ini cantik ciamik. Ini adalah jenis giok. Nah, ini estimasi kalau nggak jadi jet yang hybrid jet ini guys. Ya, masih ada trotolnya ini ya. Biasanya yang trotol-trotol seperti ini hybrid. Yang polos-polos seperti ini cedit. Ya itu guys, kadang satu bahan bercampur-campur mineralnya ya. Mantap-mantap. Ini estimasi 2,2 kg. Harganya sama 400.000 ini. Mantap jos, luar biasa. Iya, ser pikir itu. Mantap-mantap. Nah, itulah tentang giok Jawa. Lanjut lagi, di sini ada 2 bongkah batu badar besi kusani. Ini bahan tunggal ya, bukan pecahan. Tuh ya, masih tunggal, tunggal ya ke. Jadi ini bukan pecahan, ini jadi utuh. Nah, yang ini agak kemerah-merahan ini. Tuh ya. Dan ini sudah saya coba tadi, tidak nempel koin, hanya nempel jarum saja ini ya. Di sini ada jarum, kita tes. Nah, itu ya, nempel ya. Tuh. Nah, nempel ya, benar-benar nempel, kondisi kering nempel. Dan ini tidak nempel paku nih, saya coba hanya ya terangkat sedikit lah. Itu ya. Itu pun hanya di bagian tertentu saja tuh, yang ini tidak nempel. Ini kursaninya agak kemerah-merahan ini. Mencolot mengendi. Nah itu yang ujung sini nempel ini guys, nempel paku ya. Nah tuh jatuh. Jadi ini nempel pakunya hanya sebagian tuh, hanya di ujung sini ya, bagian sini, sedangkan sini tidak tuh. Mantap jos ya, yang jelas ini nempel jarum. Nah ini kita coba yang ini. Tuh nempel ya, nempel jarum. Ini karena batu alam seperti ini, jadi nempelnya enggak semuanya, itu hanya bagian tertentu saja tuh. Tuh ya, yang jelas nempel, mantap jos. Kita tes apakah ini nempel paku. Ternyata nempel di bagian sini ya. Mantap jos, kalau bagian sini nempel apa enggak nih? Waduh. Kurang nih. Ternyata di ujung sini nih yang nempel kuat ini. Tuh ya. Mantap jos. Yang jelas ini nempel magnet semua. Nah. Yang ini juga nih. Nah, itu ya. Mantap jos, saya jual murah saja ini guys. Satunya ini, satu biji ini 150. 2-300. Mantap jos, luar biasa. Lanjut lagi, kita review yang sudah pernah kita review. Alias review ulang seperti itu guys. Nah, ini karena kondisi siang, jadi waduh, jos banget ini guys. Ini giok permata ini guys. Jadi waduh, katingannya guys. Wih, bisa ngilu nih. Wih, kita lap dulu nih. Tuh ya. Ini di video ini dalam teras ya. Ini kalau di luar ruangan lebih jos lagi nih. Tuh ya. Katingannya luar biasa, lumayan bagus. Wow. Sih hampir sudah jadi permata ini, guys. Giok permata, giok Jawa Kebumen ini. Nah, semalam kemarin-kemarin itu sudah pernah review waktu jam 12-an atau setengah 12.
Nah, sudah cukup ya ini. Jadi kettingannya luar biasa ini. Karena kettingannya mahal, jadi ya sesuailah dengan kualitasnya yang bagus. Jadi untuk mencari bahan yang sesolid ini yang bisa diketting itu sangat susah sekali, guys. Tahu sendiri lah bahan giok Jawa itu ngesap-ngesap seperti tadi bahan yang hijau ini ya. Nah, contoh misalnya ini giok Jawanya ya. Nah, itu karakter ngesapnya itu retakannya itu banyak sekali, tahu sendiri itu. Nah, kita cari yang hanya hijau-hijaunya saja di sebelah sini mungkin atau sebelah sini. Nah, nanti kalau gradasi antara poleng dan ini, aduh, orang pada nggak mau, apalagi ada retakannya sedikit aja itu pada nggak mau. Nah, paling nanti jadinya giok motif kalau ada yang putih-putihnya seperti itu, guys. Ya, tahu sendiri ya, ini bahannya seperti ini. Walaupun beda bahan, nah yang jelas ini, aduh, orang tidak mempunyai batu seperti ini. Ketinggalan zaman, guys. Waduh, giok ketting kok bisa seperti ini? Giok Jawa ini ya, dari Kebumen, mantap-mantap, jos. Ya, ini yang oktagon alias kotak. Nah, ini yang model bulat-bulat ketting seperti ini. Waduh, jos, mantap-mantap. Ini juga giok ya. Mungkin orang mengira ini jamrut. Ternyata ini giok tuh. Mantap, jos. Luar biasa ini. Nah, cukup ya. Untuk harganya kemarin sudah ya. Satunya 500.000. Itu belum pakai memo. Kalau pakai memo nanti mahal lagi, bisa 1 jutaan ini, guys. Estimasi jenis jadi tipe A. Mantap-mantap, jos. Nah, ini yang kemarin ini saya review malam-malam juga. Saya review ulang lagi. Nah, orang mengira ini adalah batu siam. Wah, ini adalah batu merah rubi. Wah, alias batu dalam dunia pasaran ini sering disebut dengan merah rubi. Mantap, cos. Nah, dalam dunia pasaran ini sering disebut dengan merah siam. Wah, tapi ini bukan ya, ini yang asli. Siam asli seperti ini, guys. Ini rubi pigeon, orang menyebutnya seperti itu. Mantap, jos, luar biasa. Dan warnanya ini merah seperti batu, seperti buah. Buah apa kayaklah kalau lenjan. Merah delima. Iya, yeah, ini jos, batu merah delima ya seperti ini asli ini. Jadi orang mengira, waduh, batu merah delima yang bisa menyala ya. Aduh, itu mistis ya. Itu terserah, tuh ada yang percaya ada yang enggak. Tapi yang jelas batu merah delima yang asli ya seperti ini. Warnanya jadi merah agak keping-apingan ya. Batu merah delima ini, guys. Nah, sejatinya ini adalah batu jenis corundum alias ruby. Mantap, jos, luar biasa. Ih, haser. Untuk harganya kemarin berapa lupa saya lah. Saya kagai lagi ya. Ini yang sudah ada memonya ini ya. Nah, ini memonya. Nah, memonya ini ya. Kemarin sudah saya bacakan. Harganya 500.000 saja, guys. Mantap, jos. Sedangkan yang tidak belum ada memonya ini, saya hargai 400.000. Mantap, jos, luar biasa. Iya, serpikitiu. Nah, ini juga sudah kemarin. Nah, biar lebih jelas saya upload kembali. Yang ini jenis marble kasit keduanya estimasi. Cuma yang ini nempel magnet, ini yang jenis badar besi ya. Nah, itu ya. Terangkat. Tuh. Nah, tuh ya. Walaupun lemah tapi ada daya tariknya ini, guys. Tuh ya, yang terangkat batunya. Nah, kalau ini yang nempel ini embannya ini, karena emban monel kurang bagus. Yang jelas ini tidak nempel ini, yang nempel ini, guys. Nah, mantap, jos. Di sini ada batu keong amonit. Nah, keong laut ini. Ini diem 30 ini, guys.
ringnya ring 9. Monggo yang berminat. Untuk harganya 250. Nah, di sini ada, ini bukan batu ya, ini kayu, masih kayu nih, gali. Gali asem nih, tinggal satu ini, guys. Warnanya hitam atau kemerahan nih. Ringnya ring 8, titanium. Harganya 200.000. Monggo yang berminat. Di sini ada badar besi multicolor. Jadi warnanya hitam, oranye, merah. Multicolor. Dan ini sudah pasti nempel magnet. Tuh ya, mantap, jos. Lanjut lagi, ada junder ini, guys. Ginggang junder ini, Sulaiman junder. Sebenarnya hidup ini, cuma sering disebut dengan ginggang air karena terlalu kristal. Nah, ini ada junjung derajatnya ya, ini. Cuma tidak simetris. Ringnya ini ring kecil ini, guys. Ring berapa ini, guys? 6 nih, 6,5 ini, guys. Yang berminat silakan. Hanya 200.000 ini, guys. Murmer saja ini, guys. Kemarinnya ring kecil ini, ring 6,5 mungkin ini. Mantap, jos. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi berminat silakan WA di 0817 060 0817, screenshot, kirim batu yang diinginkan. Nah, di 0817 060 0817. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap semangat dan lupa madenglah ketika dalam. Dari saya Emin Bacuk, Rock and Gemstone, mantap, jos, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.